Hari ni kita nak masak laksa Penang. Kak Yan punya okay, laksa Penang dan laksa Kedah tu berbeza. Laksa Kedah dia banyak guna macam daun selom, daun putat, ulam-ulam lah. Laksa Penang pula dia ada nenas, ada dia punya condiment, ada pudina. Tapi dua-duanya memang gunakan ikan. Tapi kali ni Kak Ayah nak masak, kita orang Kak Ayah punya keluarga punya cara lah. Memang banyak kepada Penang tapi dah ubah-ubah lah sikit. Okey, Kak Ayah guna ikan kembung dalam 4 ekor je. Kak Ayah tak buat banyak lah sebab kami 2 je yang makan. Anak-anak okay? Tak berapa. So kita akan, inilah penyedapnya. Nak masak laksa, kena guna ikan yang fresh. Alright. So kita akan rebuslah ikan ni. Dah dicuci kan? Dah cuci semua, masuklah air. Inilah dia step yang pertama. Lepas tu kita masukkan banyak-banyak garam. Nak hilangkan hanyir semua kan? Dan juga asam keping. Bubuhlah 3-4 keping. Asam ke? Sengah orang kalau Kedah dia bubuh cili kering. So kita bubuh asam keping sahaja. Rebus sampai dia. Rebuslah sampai dia lembut. Tak kisah. Nanti baru kita ambil isi dia. Laksa ni kalau nak sedap, syarat pertamanya kenalah ikan segar dan semualah, cukup bahan-bahan semua. Okey, kalau kita nak makan esok, kita masak hari ni. Baru dia mesra. So kita akan dia lama, lepas tu dia panaskan. Panaskan banyak kali, esok baru makan, baru sedap. Okey, ni bahan-bahan dia kita kena kisahlah. Kak Yang gunakan bawang, memang tak pakai bawang putih ya. Ini Kak Yang punya cara, orang lain punya cara, orang lain lah. So Kak Yang ambil lah sikit cili padi nak bagi bau cili. Nah, ini Kak Yang guna cili kering. Dah siap kisah. So yang ni bahan 3 dan belacan ni akan dikisar. So kita kisar masuk dalam blender. Sementara tunggu ikan kita tu. Kita siapkan dulu. Belum. Siap-siapkan dia dulu ya. Ni masuk bawang. Bawang ni 2 atau 3 lah. Nak bubur bawang kecil pun boleh, tapi bawang besar ni lagi manis. Masak laksa tak banyak bahan, tapi nak mengirakan isi ikan tu yang agak renyah. Okay, kita bubur air. Kita bubur belacan. Dan kita bubuhlah belacan. Dah cukup lah macam ni je. Dah okey dah. So kita ketepikan dulu. Dan kita nak masuk dalam. Kita nak masak dalam periuk lain. Okey, kemudian kita masukkan bahan kisar ke dalam periuk. Cili, belacan, bawang merah. Lepas tu kita masuklah kita punya cili kisar dalam 4. Kak Yan habis dalam ni kan. Laksa ni kalau pedas sangat pun Kak Yan taklah suka sangat. Okey, kemudian kita akan masak sikit. Biar dia mendidih. Okey, lupa nak masuk asam keping. Masuk banyak-banyak. Dah banyaklah asam dia. So kita biar dia mendidih sikit, nak hilangkan bau-bau maung tu dan juga nak bagi dia tahan lama. Okey, kalau kita selalu guna asam keping, kalau Chinese punya laksa dia suka bubur asam, asam Jawa. Banyak dia bubur. Tapi kalau kita nak masuk dua-dua pun tak ada masalah. Tengok ya, dia dah mendidih kan? Dah mendidih, maknanya dah masaklah sikit kan? So dia hilang bau cili tu, bau maung dia tak nak kan? So kita akan masukkan kuah ni dulu. Masuk kuah apa? Kuah ikan ni dulu. Benda-benda ni jangan dibuang. Tetapis lah, kadang-kadang tercekik pula. Masukkan dulu kuah dia. Yang ikan ni kita akan keluarkan isi dia. Ini dah mulanya kerja yang baru merenyahkan.
Kita nak keluarkan ni, kalau sejuk bolehlah guna tangan. Kalau ni panas ke? Lepas tu kita kena bubulan bekas lah. Ada tulang yang kecil-kecil ni kan? Kita bubulan bekas dulu. Letak-letak sini bang. Tak payah dihancur, tak payah pula di blender benda ni. Sebabnya kita nak makan kat rumah je. Kalau berjual tu mungkin bila blender dia jadi nampak banyak. Tapi kan? Masak yang tulang tu kita blender ke? Tulang tu memang kena blender, jangan dibuang. Kalau Chinese punya laksa, dia tak ambil tulang tu tau. Oh ya ke? Dia mengisi je. Lepas tu kadang-kadang diorang ni pun kukus. Kita suka lagi tulang kita, tu sebab manis. Kita tulang pulang yang bagi rasa sedap. Tengok isinya pun dah terlio kan. Yalah besar-besar macam ni. Kadang-kadang orang letak apa laksa seko, ikan seko. Langkawi kan? Letaknya seko-seko macam tu. Ni pun masuk balik. Asam. Asam je dah. Nanti kat ujung kan baru kita dan settlekan rasa dia. Dan namanya pun laksa asam. Ada kan? Masuk je lah asam. Okay. Ada sikit kat bawah kurang. Pula ni nanti. Tu yang ujung sana kan? Tu. Okay, kita tengok yang ni dulu. Ada tak tulang? Kita check dia juga. Ni yang malas kan. Tak yang kadang-kadang malas nak buat. Tulang masuk sini, nanti kita akan blend. Sebab dia malas nak buat ni. Inilah proses. Kameraman nampak. Alright. Okay, kita ketepikan dulu. Kita lanjutkan sikit kan. Okay, Kak Yan. Okay, ni Kak Yan kata Kak Yan punya laksa, Kak Yan punya style kan. So, Kak Yan ni adalah juga unsur-unsur Cina kan. Sebab ni dulu, nanti kat kantin sekolah tu cakap dia orang punya laksa bubur ikan sardin. Ikan sardin yang, bukan ikan sardin tin? Ikan sardin dalam tin. Oh, iya ke? Sikit je tak apa. Oh, Kak Yan pun masuk lah juga. Kak Yan pun masuk lah. Sedap tau. Jangan orang kata buat main-main pula. Kak Yan bagi, kalau tak nak ikut tak apa. Sedap kan? Oh, sedap. Oh, sedap. Apa nak rasa? Dia bau tu. Tengok. Rasa-rasa tulang dah. Tak ada kan? Nanti tak nampak. Okay, kita masukkan dalam kuah kita. Oh, terus masuk. Alright. Sedap. Okay. Yang ni pula kita akan blend. Gunakan je blender yang tadi. Masuk ni ha. Kadang-kadang orang blend sampai 2-3 kali tau. Ya. Nak bagi betul-betul keluar daripada tulang tu rasa. Macam kita masak sup lah kan. Rasa banyak daripada tulang. Ni blend sekali. Masuk semua sekali. Okay. Inilah dia sedapnya laksa kita. Sekarang ni kita masuk dia dalam ni. Okay. Selesai. Masuk dalam blender. Masuk air sikit. Sekarang tak berpusing blender ni. Okay, tulang-tulang yang kita blend tadi walaupun nampak macam ni tak halus. Hancur, jangan pergi tonggang je macam tu. Kena tapis. Nanti tercekik-cekik nanti. So kita tapis, tengok dia sangat-sangatlah halus. Tak nak sangat lalu. Sangatlah pekat dia. Pekat ini yang memekatkan lagi laksa kita. Sedap. Hirup tu, ya Allah. Menyedapkan lagi kan. Dah rasa bau dia tu dah naik dah. Kita tengok dia punya tulang-tulang tu. Kalau nak blend lagi sekali pun boleh. Tak ada masalah. Tapi Kak Yan sekali je cukup dah. Tengok ni kuah dia yang sedap. So kita tak nak lah yang ni. Kita masukkan yang ini. Memakatkan lagi. Sedapnya. Ini laksa Penang ni. Laksa utara kenalah ada bunga kantan. Yes. Kalau ada batangnya. Batang-batang ni ha. Masuk sekali. Jangan dibuang. Okay. Kita masak laksa ni janganlah ada bubur. MSG tu tak best sangat. Dia macam hilang lah dia punya kick ke apa. Betul. So ini masuk sekali dengan batang-batang dia. Tak payah ambil daun je, ambil batang masuk sekali. Nanti kau rasa dia semak, keluarkan je.
Bagi, nak bagi dia rasa. Ha, kalau eh. Chinese tu dia masuk ni sepokok-pokok tu. Tak potong pun. Dan kita akan masukkan garam. Garam dan gula. Gula, gula tak payah pun tak apa sebab kita nak manis daripada ikan. Ikan. Oh, ya. Nanti hilang pula dia punya rasa manis tu. Dan juga setengah orang suka bubur petis. Petis. Ah, petis mak kak yang tak. Kita dah mula belacan tadi cukup dah. Cukup dah. So kita tunggulah. Dia masak macam ni dah dah siap ni. Okay. Tapi dia akan tidak akan jadi rasa laksa kalau dimasak sekejap sahaja. Oh, dia nak lama. Dia nak lama. Tu sebabnya kak yang kata kalau rasa nak buat nak makan untuk esok, hari ni masak. Masak betul perangai dah masuk dalam peti ais ke nanti esok panaskan lagi. So kita kena tunggulah benda ni set dia punya rasa baru betul-betul laksa. Ni tak keluar bau lagi ni. Okey, kuah laksa kita dah jadi, dah menjadi. Baunya pun sedap. Tengok colournya pun cantik. Merah-merah ala-ala melilih ke air liur. Jadi dah siap dah ni. Alright. So kita jom makan Kak Yan. So ini laksa dia. Laksa Kak Yan guna yang fresh. Dan ini bahan-bahan kondiman sampingan dia. Okay, ada orang blend nenas masuk dalam kuah. Ada juga ya. Ada, sedap boleh. Tak payah bubur banyak. Tapi cepat dia cepat basi. Itu je lah kalau nak buat boleh. Tak nak buat pun boleh. So sekarang kita nak makan lah ni. Tak tahan ni. Okay, kita masukkan laksa. Kak Yan pakai tangan ni. Tangan dah bersih ni. Okay, agak-agak lah. Nak makan berapa orang. Ni kita ambil senduk. Kita ceduk laksa. Okay. Masuk. Ini kita buat macam ni kan. So laksa kita dah, orang kata dah celur lah. So kita keluarkan balik. Ni style Cina tau. Kalau pergi kedai-kedai Cina dia buat style macam ni. So cantik dia laksa. Dia tinggal kat situ. Kita ambil kuah kat atas je. Buat dua kali. Bagi dia, bagi dia mesra tapi lagi. Tapi yang ini pun dah siap celur ke kan? Dah celur dah. Kat yang celur dengan air panas je. Okay. Dah siap dah. Dan kita ambil lah bahan-bahan dia. Bawang. Ini orang kata yang basic lah. Semua orang ada petis lah. Ada orang letak ni pun apa tu? Fish ball pun ada kan? Fish cake. Kak Yan bu juga dalam kuah. Kadang-kadang lah kalau Kak Yan nak. Ini apa tu? Cili padi. Daun pudina. Dan juga telur. Potong dua. Yes. Siap dah laksa kita. Alright. Cantik ni Kak Yan. Jom makan. Jom makan. Okay, ni dia laksa ala-ala Penang. Laksa utara. Tapi Kak Yan punya style lah. Ada campur-campur sikit bahan-bahan lain. Boleh cuba nanti sebab nampak macam senang je buat kan. Pop masuk je. And jadi. Okay, terima kasih tengok Kak Yan punya YouTube. Terima kasih support. Jangan lupa like dan subscribe. Jumpa lagi di episod yang akan datang. Bye.